Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, baik. Luar biasa ya? Iya. Ada yang tidak masuk hari ini? Basmen. Siapa aja yang basmen? Abis satu. Evelyn. Terus? Evelyn, Azul, Evita. 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 Dewi. Dewi, terus? Ya. Ajar. Untuk basmen apa itu? Patsu. Patsu. Perfect. Baiklah, sebelum memulai acara atau pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu agar yang kita pelajari benar-benar bermanfaat, bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Ya, mulai. Amin. Amin, selesai. Kegiatan pembelajaran hari ini, kita masih melanjutkan materi yang sudah kita bahas pada pertemuan yang sebelumnya, masih di blog Asam dan Basah. Pada minggu lalu, kita sudah sempat mengidentifikasi larutan itu bersifat asam atau basah. Masih ingat caranya bagaimana? Oke, Sultan, silakan. Menggunakan indikator, Sultan. Misalnya? Indikator kertas lakmus merah dan biru. Terus? Indikator universal dan termometer. Luar biasa, Sultan Jawa. Yang baca masih paham, masih ingat ya? Oke. Untuk mengidentifikasi larutan itu bersifat asam atau basah, yang paling mudah adalah menggunakan lakmus merah, lakmus biru, lakmus universal atau pH meter. Mungkin ada pertanyaan sampai di sini? Iya, Urba. Bisa ada enggak selain apa indikator yang disebutin tadi? Maksudnya untuk udah desa bahasa gitu. Oke. Okay. Ada yang coba membantu menjawab pertanyaannya, Urba? Belum ada? Kalau belum ada, baiklah. Untuk kegiatan pembelajaran hari ini, kita akan berusaha mengidentifikasi larutan asam basah tapi tidak menggunakan lakmus merah, lakmus biru, universal maupun pH meter. Kita akan mencoba memanfaatkan bahan-bahan yang mungkin kita temui dalam kehidupan sehari dengan mudah. Percobaan kali ini yang kita lakukan adalah mengenai mengidentifikasi bahan-bahan, bahan alami terutama, yang bisa dimanfaatkan sebagai indikator alami. Untuk bahan yang kita gunakan hari ini, saya sudah mempersiapkan beberapa bahan. Ada 4-5 bahan yang disiapkan. Yang pertama adalah, apa ini? Sumbing. Yang kedua ini buah yang sangat saya sukai, karena rasanya sangat hebat. Manis. Terus yang ketiga, ini saya jumpainya mudah karena di halaman sekolah kita ada apa namanya? Ada. Terus kita juga menggunakan ini. Bunga apa ini? Kamboja. Kamboja yang unik. Thailand. Nah, saya belum tahu apakah semua bahan yang saya bawa ini bisa digunakan sebagai indikator asam dan basah. Tugasnya hari ini setiap kelompok harus menguji bahan-bahan yang saya siapkan digunakan sebagai indikator asam dan basah. Setiap kelompok wajib menggunakan indikator atau kubis umum, kemudian yang bahan lain bisa memilih. Jadi yang wajib dikerjakan yang mana? Kubis umum. Yang lainnya boleh memilih. Gitu ya. Oleh karena itu, hari ini kita akan membagi kelompoknya menjadi 4. Apakah sudah sedang nomornya kemarin? Sudah. Kita lebih enak. Akan saya bagikan proses kerjanya dulu.
yang di sebelah kanan saya nanti adalah kelompok 1, kelompok 2, yang kelompok 3 dan kelompok 4. Selama kegiatan praktikum nanti akan saya ambil nilai sebagai nilai kelompok dan nilai kinerjanya, gitu ya. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, semua alat dan yang diperlukan ada di belakang, kebetulan ada di depan. Silakan. Hanya 45 menit waktu yang diberikan untuk orang makan itu. Sudah selesai praktiknya ya? Kalau sudah, untuk selanjutnya adalah melaporkan hasil percobaan masing-masing. Yang perlu disampaikan adalah warna asli dari ekstraknya, kemudian bagaimana perubahan warna di setiap pH. Dimulai dari kelompok berapa? Satu. Kelompok satu dulu. Oke, siapa perubahan dari kelompok satu? Silahkan menyampaikan sendiri. Empat. Ya, enak. Ya. Jadi di kelompok dua kita buat ekstrak dari kulit manggis. Di sini warna aslinya bisa dilihat semacam warna kulit krem seperti itu. Iya, atau coklat muda bahasa gampangnya. Setelah dicampur dengan pH 1, warnanya itu lebih ke oranye yang muda banget. Habis itu dicampur pH 5, warnanya kuning. Ya, kuning muda. Terus dicampur pH 7, dia mengalami penggumpalan dan menjadi warnanya. Baiklah anak-anak sekalian, dari hasil percobaan yang ditawarkan hari ini, kita coba sekarang untuk menarik kesimpulan dari berbagai hal yang kita coba. Apakah semuanya bisa dipakai sebagai indikator alami? Bisa. Bisa apa saja dari yang bisa digunakan sebagai indikator? Kubis umum. Yang bisa adalah kubis umum. Terus apa lagi? Ada daun andong. Bunga. Ada lagi? Enggak. Bunga. Terus yang kurang begitu bagus tadi adalah manggis. Oke, ini adalah hasil kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Baik, tugas selanjutnya yang selesaikan di rumah adalah mencari tahu mengapa dan itu bisa berubah warna jika pH-nya berbeda. Alasan ini nanti silakan dicantumkan di pembahasan dan ditulis sebagai laporan resmi standar SMA BSS gitu ya. Ada pertanyaan? Insyaallah tidak. Baik, kalau tidak ada, berarti pembelajaran untuk hari ini selesai. Habis ini silakan dibersihkan alat yang digunakan, kembalikan ke tempat semula, dan kita tutup dulu dengan doa. Akhirnya kita pelajari benar-benar bermanfaat. Kita doa dulu ya. Oke. Berdoa. Mulai. Kami selesai. Jangan lupa, minggu depan waktu ketemu dengan kami lagi, laporannya sudah selesai. Saya ambil nilai lengkapnya untuk hari selanjutnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow.